pemberhentian tidak dengan hormat aku PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan balik, ini merupakan hak yang bersangkutan. Nah, demikian juga hari ini Inspektorat Khusus bersama Propam menggelar pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik dengan pelanggar atas nama Dirjen FS. Seperti yang kami ketahui bersama, dari sidang maraton yang sudah dilaksanakan pada hari ini, pimpinan sidang telah memutuskan secara kolektif kolegial kepada pelanggar FS, ya, tadi sudah disebutkan, perlu saya baca ulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang dijatuhkan yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, sanksi administratif berupa yang pertama penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari. Tentunya bersangkutan sudah menjalani kasus, ya, tinggal nanti ditanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat aku PTDH sebagai anggota Polri. Ya, meskipun yang bersangkutan mengajukan balik, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan sesuai dengan pasal 69 dikasih kesempatan untuk menyampaikan banding secara tertulis 3 hari kerja. Selanjutnya mekanismenya sesuai dengan pasal 69. Nanti untuk sekretaris KKP banding yang dalam waktu jangka 21 hari akan memutuskan, ya, keputusannya. Apakah keputusan tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini atau ada perubahan? Ya, jelas yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang banding nantinya.